Putra berpetualang. Hai, kita berpetualang. Sekarang kemana, Bu? Cari bibit-bibit kehidupan buat cuan. Bibitnya yang kumis. Bibit unggul loh ini. Bapak ini suka. Benar. Kumisan. Bapak, aduh Bapak, semangat pagi. Semangat pagi Bapak udah. Setelah kita lihat-lihat tanaman, cuca meongkan. Bapak makasih banyak ya. Mudah-mudahan subur tanamannya. Iya, Bapak nanti lo aku interview Bapak boleh ya, boleh, buat boleh. Konten YouTube ya. Ya. Tadi apa aja kan yang kita beli? Pot sama apa ya? Banyak tanaman kayaknya. Bukan pot sama apa? Media tanam. Pot sama media tanamnya. Terus kita mau cari pot gantung. Pot gantung sama. Habis cari pot gantung. Jadi ya bukan cuman cinta aja yang digantung, pot juga digantung. Warnanya dulu lagi. Itu tuh, nanya tuh. Itu ada. Itu warnanya sama deh Kak kayaknya. Oh, iya benar. Ya, hijaunya sama ya. Yuk, cus, kita ke situ. Permisi. Bapak mau nanyain pot gantung. Punten. Siapa? Cari kamu. Pot gantung berapa yang kayak gini? Ini Kak warnanya ya? Berapa, A? 15. Tapi ini lucu loh, Kak. Hah? Oh. Tuh teman-teman ya. Cantik banget kan. Oh iya. Tuh, ini Kak Peperomia yang ini maksud aku. Lihat deh. Ini lucu. Oh ya, benar ya, nanti tanaman mana next ya. Kita buat ini dulu. Ah, mau pot gantung ijonya. Duh. Apa mau pakai tali yang kayak aku gini? Kayak budgetnya. Oh iya, budgetnya udah itu aja. Ah, kalau pot ininya ukuran yang apa banget? Putih. Ini kaktus koboi. Ini gimana? Putihnya yang suci. Kosong. Oh, ini putih. Gak apa-apa, putihnya. Putih nah, ini juga nggak apa-apa. Oh ini. Ini berapaan? Sama. Gak ada diskon buat kita. Nah teman-teman ya, kalau mau nanti kita bahas, tungguin konten kita yang pertama. Jadi yang gedenya nanti aja ya. Itu aja dulu. Makanya ya, Bu. Kenapa, Bu? Harga. Perhitungan harga. Jangan yang ambil paling murah, paling mahal, buktinya ternyata ini di atas semua harganya. Jadi itu pelajaran buat kita juga nanti. Nah, tinggal dua lagi yang gede. Udah gitu, udah kan? Udah. Oke. Ah, ini nama tempatnya apa sih? Toko AA. Jadi gini loh, nanti next kita tahu ini toko AA. Sombong banget sih. Boleh nggak nanti kita ya interview AA buat next konten YouTube tentang tanaman? Boleh ya? Kita bagi-bagi info, tips, and triknya ya, AA. Sama nanti AA kasih tahu tanaman-tanaman harganya berapa yang di sini. Si Uyung datang dan tiba, kita akan rejokin AA. Nah ini pestisida ini ya. Pestisida kalau mau bunuh diri secara cepat.
Udah ah itu dulu. Panang gede tadinya. Pengen tidur. Wah, ada ya si apunya. Ini tuh ininya, atasnya buat bagian. Ah ini berapa? Kok murah di sini? Yang kayak gini berapa? 15. Tadi di situ berapa? 20. Enggak apa-apa. Nah, satu kah boleh enggak? Buat apa? Buat bagian atas. Boleh, jadi boleh. Abis sudah pakai itu, kita tabur atasnya pakai ini. Oh, ribuannya. Uh-uh. Kesana ya, gue pengen nyari krisan. Oh, krisan satu ya. Rencananya kan kameramen kita masih ada di Bangladesh. Rencananya sih awal bulan ini, A. Mm-mm. Jadi kan sekalian promosiin tempatnya A juga. Semangat, Bapak! Semangat! Kita cuma bisa teriakin Bapak. Ya. Sama ini ya satu ya. Hi, ini yang aku punya dari A, lihat Kakak, lihat. Dari A Erika ini. Yang aku itu benar ya. Ah ini namanya tanaman apa sih aku lupa. Apa? Oh. Apa? Tuh ya, nanti next episode. Jalan aja? Iya. Atau ngeliling gitu? Jauh bu kalau ngeliling dari situ. Kita menak dari sini. Jadi yang udah kita cari tadi apa aja Kakak? Pot. Media tanam. Sama yang cucuk. Aja sih. Terus kita next tinggal nyari pot gantung udah ya. Kita bakal dekor rumahnya seseorang yang spesial itu. Terkenal lah ya. Community. Aduh seger ya Bu ya. Banget Bu. Kita kayak di jamu Bu. Oh Bu, ada jamu. Ibu jamu. Jamu apa aja yang sudah? Ibu aku mau jamu yang bikin aku banyak rezekinya ada enggak Bu? Udah lama gue gak minum jamu. Ibu sering jualan di sini. Tiap hari. Kalau pulang kemana Ibu? Jauh banget. Kata si Sadang Serang. Serang-serang jauhnya Bu. Kopo. Sadang Serang. Oh ke atas itu ya. With bicycle ini Ibu. With ini. Buat Ibu. Subhanallah. Ih, senang dengarnya. Iya. Ini bisa enggak dimasukin? Oke. Okay. Ini jamunya yang satu pakai sini. Ya aku pengen punya. Selagi Kakak mesen jamu, kita rolling dulu di sini ya. Ya pokoknya kalau kecilak itu kalian harus pintar-pintar aja. Pintar-pintar nawar. Pintar-pintar. Apa sih namanya tuh? Itu dia pokoknya, itu terakota, pot-pot terakota tuh kayak gitu ya. Karet kebonya bagus banget, ini tuh ficus apa gitu ya. Ini tuh bagus banget. Ini opuntia. Ini jenis opuntia, lucu kan, lucu banget. Tahu nggak sih kalau di taman tuh apa sih ini tuh yang kayak yang bulu-buluan ini loh. Lu mau nggak ini? Apa ya Bu? Kencur kuning. Oh, kencur.
bawang merah. Ah iya ibu itu aku butuh. Biar kenceng ya bu ya. Katanya kenceng apanya? Subhanallah, keren banget ya pagi-pagi ini. Oh, jamu ala ibu ini namanya jamu apa bu? Jamu tradisional. Jamu tradisional apa? Empon ayam. Itu beda ya. Beda bu. Ya? Aduh ya Allah, enak loh kak. Temu lawa, temu lenye, temu pom. Buat itu yang seger banget pagi-pagi. Semua empat pom. Seger banget tangan udara. Terus oh iya. Minum jamu teman-teman. Masih berasap bu. Ini jamunya tuh beda, bukan kayak jamu-jamu yang diem di tempat gitu ya. Iya. Rasanya lebih alami, bener-bener Indonesia. Emang kalau orang lain kan pada bikinnya yang udah pakai serbuk. Iya bu. Oh, ini gitu. Masuk kayak. Ibu ini kayak bener-bener. Aku nggak mau. Di itu ya. Oh panas. Jam berapa bu kalau dari sini? Jam berapa paling di tengah sini ya? Jam segini ya. Kalau mau sini itu bagus. Sirinya kental ya.